Halo guys, selamat datang kembali di channel Harapan Art Welding. Kali ini kita kedatangan proyek untuk pembuatan pagar makam. Nah, dan saat ini kita sedang melakukan pemasangan di daerah pemakaman umum Burkota Semarang gitu ya. Nah, untuk perkembangannya seperti apa, ayo ikuti keseruan kita hari ini untuk melakukan pengecekan di lokasi. Dan juga sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan tanda lonceng di bawah ini gitu ya. Kali ini kita mendapatkan proyek untuk pembuatan pagar makam keluarga gitu ya. Nah, untuk bentuknya lebih kurang seperti ini. Kita untuk bahan menggunakan besi pipa. Nah, kemudian untuk besi pipanya ini dengan ukuran itu 2 inch gitu ya. Selanjutnya untuk ramnya itu kita menggunakan ram dengan diameter 4,5 x 4,5. Nah, untuk pengapitnya itu kita menggunakan besi beton dengan bentukan seperti ini. Dan untuk finishing dari rangkanya ini kita menggunakan cat duko berwarna hitam doff gitu ya. Untuk lebih lanjutnya kita akan langsung saja konfirmasi ke tim yang sedang melakukan pemasangan ya. Pak D, mau nanya dulu Pak D, ini untuk proyeknya kira-kira sudah berapa persen Pak D? Ini untuk proyeknya sudah ya 70%an. Tinggal ya. Nanti dinabol, ya. Terus finishing. Dinabol sama finishing lagi gitu ya? Iya. Oke, kendalanya hari ini tadi gimana Pak? Kendalanya mungkin anu ya lokasinya ya ukurannya itu nggak pas ya. Makanya tadi juga motong lagi di sana. Berarti tadi kendalanya itu untuk lokasinya ada beberapa yang kelebihan gitu ya, sehingga harus dipotong kembali gitu. Oke guys, kali ini kita akan sedikit menjelaskan terkait kenapa kami dari Hartono Art Welding membuat pagar dengan model seperti ini gitu ya. Nah, yang pertama itu untuk dari model memang sudah ada referensi dari ownernya menginginkan seperti apa. Nah, tapi kenapa kami mengiyakan model ini? Pertama itu untuk kelebihannya, pertama untuk harga ekonomis. Kenapa ekonomis? Karena untuk fabrikasinya kita hanya menggunakan 3 jenis bahan saja. Yang pertama itu ada besi pipa dengan ukuran 2 inch lebih kurang gitu ya. Kemudian ada besi beton. Nah, fungsi dari besi beton ini adalah untuk pengikat dari ram ini sendiri. Kemudian kita memilih ram ini dikarenakan yang pertama tadi dari segi harga juga lebih terjangkau. Kemudian untuk ram ini biasanya dari fabrikasi, dari pabrik itu sudah dilapisi dengan cat yang anti karat gitu ya, sehingga untuk penggunaannya pun maksimal bisa digunakan untuk jangka panjang lah gitu, lebih baik gitu ya. Nah, dan nanti dari rangka ini pun, ini kan warnanya masih belum kita selesaikan finishingnya gitu ya. Ketika ini nanti sudah selesai dipasang semuanya, maka tim pun juga akan masuk ke tahapan untuk finishing dari semua pengecatannya. Nah, untuk contohnya nih, pada saat pengiriman kita ada lecet-lecet seperti ini. Nanti kita dari tim Hartono Art Welding akan melakukan finishing kembali, itu pengecatan kembali, agar untuk hasil pengerjaannya itu sudah clear dan cocok dengan permintaan konsumen. Dan untuk teman-teman semuanya, bagi yang membutuhkan jasa untuk pembuatan kanopi, railing tangga, tralis, dan lain-lain, bisa hubungi kami di website hartonoartwelding.com atau bisa menghubungi kontak admin kami di bawah ini gitu ya. Nah, sekian dari saya, Arif, dan
Jangan lupa untuk di like, di komen, and share video ini, serta nyalakan tombol notifikasi gitu ya. Terima kasih.